Kali ini kita akan unboxing RG Fenix V Bandai ya. Nah, kalau kita bisa lihat ini semuanya gold plated runnernya, dan warna plating emasnya ini somehow lebih kekuning-kuningan ya, jadi lebih mewah kelihatannya dibanding yang dulu HG Fenix yang versi GFT itu lebih pucat kuningnya. Ya, ini lebih menguning, lebih kuning. Nah, hampir semua partsnya itu di gold plated kecuali bagian inner frame ya. Cuma yang disayangkan dari kit semahal ini, apalagi V Bandai, dia masih dapatnya sticker sheet nih, belum berupa water decal. Padahal biasanya V Bandai itu udah dapat water decal nih guys. Nah, apalagi dengan harganya yang wah, dia masih dapat sticker sheet yang dimana kalau diaplikasi menurut saya akan merusak dari platingnya sendiri gitu. Terus kalau bisa dilihat di sini semua runner-runner rata-rata yang bagian armor luar dia sudah undergated ya, jadi napmaknya itu nggak usah worried, pasti bersih, kinclong, beda sama yang versi HG nih. Untuk proses buildnya sendiri dimulai dari kaki. Sama seperti unicorn-unicorn sebelumnya yang RG ya, mulai dari kaki and then masuk ke waist ya, masuk ke waist. Nah, ini dimulai dari inner frame and then masuk ke bagian chest, terus ke lengan, ke arms, habis itu masuk ke bagian kepala, head unit. Setelah kita bikin head, masuk ke backpack, dan seperti biasa di bagian akhirnya ada senjata ya, weapons. Setelah itu masuk ke bagian transformasi nih. Jadi untuk versi RG itu bisa transform dari unicorn mode ke destroy mode ya. Nah, seperti biasa ditunjukkan bagaimana proses transformasinya. Terus terakhir ini biasa aplikasi stiker ya. Oke, sekian review dari saya. Tolong di like, share, dan subscribe channel ini ya guys. Thank you. See you on the next one.